Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah Tuhan itu kepada mandornya, 'Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya. Mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu.' Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, 'Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.' Tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah kemurahan hati Allah. Injil hari ini sekilas menunjukkan sikap pemilik kebun anggur yang tidak adil terhadap para pekerjanya. Ketidakadilan pemilik kebun anggur tampak dari gaji yang dibayarkan kepada para pekerja. Gaji yang diterima oleh mereka sama, yaitu 1 dinar. Baik yang bekerja sejak pagi maupun yang bekerja pada sore hari. Maka yang bekerja sejak pagi protes karena mereka sudah bekerja sepanjang hari dan menanggung panas terik, tapi upahnya sama dengan yang bekerja 1 jam saja di sore hari. Bisa dibenarkan bahwa Tuhan itu tidak salah karena membayar sesuai dengan perjanjian bahwa sehari upahnya sedinar. Tuhannya membayar sesuai dengan keadilan perjanjian, memberikan yang dijanjikan. Jadi kita memang tidak merugikan pekerja itu karena memenuhi tuntutan perjanjian yang sudah disepakati. Sebenarnya yang mau ditekankan adalah bukan soal keadilan, tetapi lebih pada soal kemurahan hati Allah. Allah kita adalah Allah yang murah hati kepada mereka yang berdosa, miskin, kekurangan, dan membutuhkan perhatian. Kemurahan hati itu diwujudkan dengan perhatian yang lebih besar kepada mereka yang lemah dibandingkan dengan mereka yang tidak membutuhkan perhatian.
Apakah kita akan marah dan protes jika Allah memprioritaskan mereka yang kecil dan miskin? Apakah kita akan protes kalau Allah mengampuni dan mendekati mereka yang berdosa? Saudara-saudari sekalian yang terkasih, semoga kita juga mempunyai hati seperti Allah yang berbelas kasih dan perhatian kepada mereka yang lemah, berkekurangan, dan sakit. Semoga dengan itu kerajaan kasih semakin tersebar seluruh dunia. Dan semoga orang kecil merasa dicintai Allah melalui tindakan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu. Dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersama-Mu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.